ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Kita tanamkan keyakinan di hati kita. Tidak ada manusia yang lebih beruntung melebihi manusia yang taat kepada Allah. Tidak ada manusia yang lebih rugi melebihi manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, setiap kita ini menginginkan kehidupan yang baik. Setiap kita menginginkan kehidupan yang baik, yang senang, yang sejahtera, sukses. Hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh kita memiliki keinginan dan keinginan kita ada dalam ketentuan Allah. Seluruh daripada keinginan kita yang menentukan adalah Allah. Maka dikatakan apabila ingin hidup kita baik dan diperbaiki oleh Allah, ada dua hal yang mesti kita pahami dalam menjalankan kehidupan. Yang pertama hadirin, dhoiyatul hayah wa maqsudatul hayah. Kita harus belajar memahami apakah yang dimaksud dengan keperluan hidup. Dan yang kedua adalah kita harus memahami apakah yang dimaksud dengan maksud hidup, tujuan hidup. Jemaah yang mulia, secara keseluruhan kita ini memiliki lima macam daripada keperluan hidup: makan dan minum, pakaian, pekerjaan, tempat tinggal, dan perkawinan ataupun pernikahan. Hadirin yang mulia, dan lima macam perkara ini sudah ditetapkan dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan pernah ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
man amana minhum bil yaumil akhir qala wa man kafara fawatti'ahu qalilan thumma adruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Nabi kita Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pernah berdoa Nabi kita Ibrahim kepada Allah. Begitu semangatnya berdoa kepada Allah, meminta penjagaan kepada Allah, meminta diberi makan dan minum kepada semua orang yang beriman kepada Allah, minas samarat, dan berikan buah-buahan di penghujung permintaannya. Man amana minhum bil yaumil akhir, saya mohon ya Allah, seluruh kebendaan ini berikan hanya kepada orang yang beriman kepada Engkau. Hadirin jemaah yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ini doa. Qala wa man kafara fa'amti'ahu qalilan thumma adruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Perkara makan, perkara dunia, perkara keperluan hidup. Qala wa man kafara. Sedangkan orang yang tidak menjaga salat, orang yang tidak mau sujud kepada Allah. Qala wa man kafara. Orang yang tidak yakin kepada Allah sekalipun dijamin dunianya oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, keperluan kita ini yang seringkali melalaikan daripada maksud hidup kita. Keperluan kita ini yang seringkali menyibukkan kita sehingga lupa dengan tujuan kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan hidup kita? Dalam Al-Quran dikatakan di antaranya yang pertama Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak ada maksud lain Allah hantarkan kita di dunia, dilahirkan kita di dunia, diadakan kita di dunia. Tidak ada maksud lain kecuali untuk beribadah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan wanita, Allah menginginkan ada ketaatan dalam dirinya. Dan ketaatan ini yang akan membuat diri kita bahagia dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa orang beriman sungguh-sungguh, laki-laki maupun wanita, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah berjanji Allah akan jadikan hidupnya menjadi hidup yang baik. Maka hadirin yang mulia, ulama katakan orang yang taat kepada Allah bukan menjanjikan bahagia di akhirat saja, bahagia masuk surga saja, tidak. Orang yang taat kepada Allah juga menjanjikan pasti bahagia hidup dunianya. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, inilah maksudnya kita dihantar di dunia ini. Inilah tujuan hidup kita yang sebetulnya, salah satunya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, bukan memikirkan dunia kita habis-habisan. Dan kita tidak akan dapatkan lebih kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Habis kita buat waktu dunia, 24 jam kita buat untuk dunia, Allah tidak akan lebihkan sedikit pun kecuali yang sudah Allah tetapkan. Yakinkan perkara ini hadirin. Mati-mati yang kita perjuangkan dunia sudah ditetapkan Allah. Habis kita buat waktu, sehingga belum ada persiapan kita menghadap Allah. Yaumala yang fawal, hari ketika harta tak lagi berguna. Wala balun, anak tak berdaya menolong lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, yang selamat orang yang datang kepada Allah hatinya ada rasa takut kepada Allah. Adapun yang kedua, maksud dihantar kita di dunia, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur." Salah satu daripada tujuan hidup kita adalah senantiasa diuji oleh Allah. Jadi ujian datang itu adalah sudah menjadi ketetapan. Yang namanya hidup memang sudah ditetapkan Allah. Hidup itu mesti didatangkan ujian. Maka hadirin yang mulia, yang mau Allah lihat di antara kita, apakah dengan ujian-ujian, musibah-musibah yang datang kepada kita, bagaimana kesan di hati kita? Apakah semakin dekat dengan Allah atau sebaliknya malah jauh dari Allah? Biarlah kum ayyukum ahsanu amala,
bahkan ditegaskan Allah mau melihat di antara kita siapa yang memperbaiki amalnya. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini dia berwakil ayatul aksaru amala, siapa yang banyak amalnya. Allah mau melihat siapa yang baik dari antara kalian amalnya. Maka hidup kita salah satu tujuannya perbaiki amal agar Allah perbaiki kita, perbaiki hubungan dengan Allah agar Allah perbaiki diri kita. Manusia hari ini apabila didatangkan berbagai macam ujian hadir, maka dikatakan oleh ulama, maka yang harus kita koreksi pertama kali, apakah hubungan kita baik dengan Allah. Belum merasa bahagia di hati, tidak ada kenyamanan dalam hidup, maka koreksilah hubunganmu dengan Allah. Rusak hubunganmu dengan Allah, maka Allah SWT datangkan kesulitan kepada hidupmu. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah SWT, maksud daripada tujuan kita dihantar di dunia ini, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum diciptakan kita, sebelum diciptakan daripada manusia hadirin, disampaikan pengumuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikatnya, aku hendak menciptakan manusia khalifah, pemimpin di muka bumi, kata Allah. Maka malaikatlah yang keberatan, mengusulkan untuk apa diciptakannya Allah. Mereka menumpahkanmu, mereka menumpahkan darah satu sama lain, mereka akan nana ya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami hambamu, kami senantiasa yang terus bertasbih memujimu. Maka ya Allah, kami minta tidaklah diciptakan itu manusia. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah katakan, aku tahu yang kalian tidak ketahui. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, apa maksud daripada ayat ini? Dikatakan hadirin, salah satu tujuan kita dihantar di dunia ini adalah menyelamatkan, menyelamatkan ini agama, menyelamatkan keluarga kita, selamat dari siksa api neraka Allah. Kita pikirkan anak istri kita, kita pikirkan keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang jauh dari pada ketaatan kepada Allah, yang belum mengenal sujud di hadapan Allah. Maka ini pun salah satu tujuan daripada hidup kita, memikirkan kehidupan mereka, bagaimana selamat dari siksa api neraka Allah Subhanahu Wataala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, semoga dengan kita menunaikan daripada tujuan hidup ini, maka Allah perbaiki kehidupan duniawi kita. Orang kalau sudah perbaiki akhiratnya, dunianya sudah ditanggung oleh Allah Taala. Semoga kita menjadi diri-diri hamba-hamba yang senantiasa diberi kefahaman atas agama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, Allah beri hidayah kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita dan diridhoi hidup dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa ja'alna iyyakum fi surati muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد ورضى الله عنهم خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم من علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الإصابة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.